Tuhan ini doa Papua yang memohon berkat darimu, bersamamu dan dalam firmanmu, tanah Papua dalam berkatmu. Sio kami cinta tanah Papua, kita orang satu tak pandang suku, jujur bekerja berikan yang terbaik, jadikan tanah Papua hebat. Pemirsa, saya baru saja landing di Bandara Frans Kaisepo Biak Jayapura untuk menghadiri undangan seminar di Kepulauan Seru. Dari Sorong sampai Merauke, dari Biak sampai Wamena, aku Papua, aku percaya bersama Tuhan aku bisa. Pemirsa, inilah kota Biak, kota yang mencatat prestasi, peraih 7 kali anugerah Adipura sebagai kota kecil terbersih di Indonesia. Dari Fakfak sampai Jayapura, dari Serui sampai Timika, aku Papua, aku percaya bersama Tuhan aku bisa. Saudara, umat Katolik adalah warga minoritas di kota Biak. Meskipun baptisan pertama telah terjadi pada tahun 1932, namun komunitas Katolik benar-benar berkembang setelah terjadi pewartaan oleh para awam Katolik yang berasal dari Kei, Tanimbar, Ternate, dan Ambon. Nah, saat ini saya berdiri di depan halaman gereja Santa Maria Diangkat ke Surga. Inilah gereja tertua di kota Biak yang terbentuk setelah mendapatkan pelayanan reguler pada tahun 1952 oleh Pater Claudius van der Westerlaken, OFM. Sio kami cinta tanah Papua, kita orang satu tak pandang suku, jujur bekerja. Saat ini saya bersama Romo Lorus Purwanto SCJ, Pastor Kepala Santa Maria Diangkat ke Surga. Romo, ini adalah paroki tertua di Biak. Betul. Kira-kira seperti apa ceritanya? Menurut cerita yang saya dengar, itu dahulu pendahulu kami di sini adalah Romo-Romo OFM. Kemudian dilanjutkan oleh Romo-Romo SCJ dan sampai sekarang. Berapa kira-kira jumlah umat saat ini? Sekarang di sini dulu 1000 lebih, tapi sekarang sudah dibagi dua. Di sini tersendiri, kemudian ada melahirkan anak paroki rahimanilahi. Ya sekitar 700-an di sini umatnya. Bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu sejauh yang Romo ikuti? Di sini perkembangan umat datang dan pergi. Artinya banyak yang bekerja untuk dinas tertentu, lalu datang dan pergi. Jadi orang asli sendiri malah sedikit. Jadi mungkin kalau perkembangan ya mungkin tidak signifikan. Kalau di paroki yang di sebelah sana mungkin lebih banyak perkembangannya. Berpastoral di daerah minoritas seperti ini memiliki tantangan tersendiri. Kira-kira apa strategi dalam pembinaan atau pengembangan iman umat? Oh ya, terima kasih. Dalam hal ini saya sedang belajar untuk mengetahui situasi, budaya, karakter umat di dia ini. Tapi dimanapun saya tahu bahwa tantangannya yaitu di mana ada umat yang semangat, ada yang kurang semangat. Nah itulah tugas sebagai gembala untuk menyemangati umat, membangun iman lebih kuat lagi karena banyak pengaruh-pengaruh sehingga budaya kekatolikan itu harus diperkuat. Maka saya membuat tahun 2024 harus dilanjutkan
yaitu tahun pendidikan dan pengembangan iman umat, agar semakin umat itu imannya kuat dalam katolisitasnya. Bagaimana Romo melihat orang muda Katolik di paroki ini? Ya, semangat. Bahkan anak-anak muda yang sekarang ada mempersiapkan keserui itu, banyak yang mempersiapkannya dengan baik dan mau berangkat ke sana. Sejauh saya tahu mereka bersemangat. Tapi dalam hal-hal tertentu mungkin perlu pendampingan. Dalam hal karakter, dalam hal menggereja, dalam hidup kebersamaan, ya saya berjalan bersama mereka. Romo Lawrence Purwanto SCJ, Pastor Kepala Gereja Santa Maria diangkat ke surga Biak. Yang terbaik jadikan tanah Papua hebat. Siodari Sorong. Puji Tuhan, hari ini saya merayakan Ekaristi bersama umat Paroki Santa Maria diangkat ke surga Biak. Dari Biak sampai Wamena, aku Papua, aku percaya bersama Tuhan aku bisa. Siodari Fak-Fak sampai Jayapura, dari Serui sampai Timika, aku Papua, aku percaya. Pemirsa, Biak adalah juga kota pelabuhan yang mempesona. Di pantai inilah Sail Teluk Cendrawasih tahun 2023 digelar. Pelabuhan Biak selain menjadi pintu masuk, juga merupakan salah satu pusat perputaran roda perekonomian. Bersama Tuhan aku bisa. Saat ini saya berada di Hotel Asana Biak, tempat saya menginap sebelum terbang menuju Serui. Tuhan ini doa Papua yang memohon berkat. Inilah Hotel Asana yang sering dipakai sebagai tempat transit bagi para pengunjung yang akan terbang menuju Pulau Serui dan sekitarnya. Hotel ini menyediakan fasilitas yang lumayan lengkap seperti penginapan, juga restoran dan kolam renang. Bersamamu dan dalam firmanmu, tanah Papua dalam berkatmu. Sio kami cinta tanah Papua, kita orang satu tak pandang suku, jujur bekerja berikan yang terbaik, jadikan tanah Papua hebat. Di sekitar Hotel Asana terdapat pantai eksotik, dan Hotel Asana menyediakan kolam yang sangat indah, baik untuk para penginap maupun warga sekitar. Dari Sorong sampai Merauke, dari Biak sampai Wamena, aku Papua, aku percaya bersama Tuhan aku bisa. Siodari Fak-Fak sampai Jayapura, dari Serui sampai Timika, aku Papua, aku percaya bersama Tuhan aku bisa.